hari ini juga kita merayakan hari bertambah usianya Ibu Gembala Sidang senior kita GPD Sudirman. 1 tahun Allah sudah tambahkan menjadi usia 78 tahun. Amin, Oma Iya. Tanggal 15 Maret yang lalu, Ibu Gembala Sidang Senior diberkati oleh Tuhan. Umur panjang, kekayaan, hormat, haleluya, sudah menjadi bagian Ibu Gembala Sidang Senior yang menjadi gembala kami, yang menjadi teladan kami. Dan inilah rangkaian kasih, rangkaian syukur dari seluruh sidang jemaat Allah GPDI Sudirman bagi Ibu Gembala kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya panggilkan yang pertama dari adik-adik sekolah minggu, adik-adik Pelnap GPDI Sudirman. Puji Tuhan, boleh langsung maju ke depan. Bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, karena memang sebelumnya sudah dipersiapkan, akan ditampilkan melalui video yang ada. Ku tetap setia.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Oma Gembira. Selamat ulang tahun, Oma. Oma. Kupaya ya. God bless you. Selamat ulang tahun ke-78, Oma Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-78, Oma Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu bagi Oma Ia terkasih. Haleluya. Merupakan satu pujian yang juga kami tahu Ibu Gembala menyukai pujian ini. Sampai suatu saat ada mahkota bagi kita semua. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun buat Opung. Di waktuku
masih kecil, gembira dan senang. Tiada duka ku kenal, tak kunjung menggeram di sore hari nan sepi. Untuk ibu, ibu tak terasa perjalanan panjang telah engkau lewati. Tiada kenal lelah, walau pikulan dan beban berat, semua itu tidak pernah engkau rasakan. Semua itu tidak pernah engkau rasakan. Ibu, tetesan keringat dan air mata bersatu berjuang melawan maut. Dalam senyummu kau sembunyikan letih dan sukacitamu. Terkadang engkau tidak lagi dapat membedakan mana siang, mana malam. Namun semangatmu mengalahkan gemetar kakimu dan segala rasa lelahmu. Ibu, hanya cintamu bisa mengerti air mataku. Hanya sayangmu bisa membasuh kekecewaanku. Hanya pelukanmu bisa menenangkan ketakutanku. Hanya hatimu bisa merasakan apa yang aku rasakan. Ibu, engkau menegurku di saat ku salah. Engkau yang mengingatkanku di kala ku lupa. Kaulah yang menghiburku ketika ku sedih. Terima kasih ibu untuk semua yang telah kau berikan untukku. Semua kau lakukan tanpa pamrih dan hanya rasa sayang kasihmu padaku takkan terbalas sepanjang masa. Jakarta, 19 Maret 2022. Ada namaku disebut.
ku disambut. Selamat ulang tahun, Om Bung.
detik kembali membuka. Hembusan panjang nafas waktu. 15 Maret 2022. Usia ibu gembala senior yang kami kasih genap 78 tahun. Kini, walaupun wajahmu kian renta dan tangan-tanganmu gemetar dimakan usia, namun sinar matamu merangkul senyum penuh warna. Usia senja tak memadamkan semangat ibu gembala senior. Tetap maju, maju berjuang dalam ladang Tuhan. Semangatmu tetap teguh. Imanmu takkan pernah luluh. Menjalani hari-hari yang tidak mudah. Namun ibu gembala senior tetap bergairah. Kami jemaatmu, kami domba-dombamu, hari ini bersatu dalam syukur dan permohonan kami kepadamu ya Bapa. Berkati kesehatan, kekuatan, panjang umur untuk ibu gembalaku yang kami kasih. Tuhan Yesus memberkati ibu gembala kami senior. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kami sangat mengasihimu dan terkasih Ibu Pendeta Hisaria Tumaka yang hari ini kita merayakan ucapan syukur hari jadi ke-78 tahun. Puji Tuhan, tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus sudah memelihara dengan sempurna. Saya panggilkan Ibu Gembala Sidang Senior. Puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat sidang jemaat yang hari ini sama kemarin kemarin dirayakan oleh jemaat Bojong. Saya sangat rindu sekali, udah punya usia 78 tahun, gak punya cucu, pengen bener pengen cucu, tapi Tuhan belum kasih. Kadang-kadang saya suka bilang sama adik-adik saya, kasih aja saya cucunya satu gitu, apalagi sama Edalis, kasih cucunya lucu-lucu, gendut-gendut. Lari sini, lari sana, tapi belum kasih Tuhan
Saya cuma bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu paling terbaik. Amin, amin. Terima kasih buat kue-kue yang indah. Terima kasih buat semua kaum wanita. Udah selesai, saya minta didoain aja sama jemaat, sama Bapak Gembala, sama sidang jemaat, minta didoakan. Puji Tuhan. Mungkin tadi maksud dari Oma Iya, bukan cucu, tapi cicit. Puji Tuhan, di akhir dari kesaksian orang tua kami, kami akan menaikkan satu pujian sebagai rasa ucapan syukur, sebagai satu ucapan syukur kepada Tuhan kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua kami dan keluarga Tumbelaka yang ada. Mari saya panggil abang saya, kakak-kakak saya, dan ponakan-ponakan saya. Mari maju semua ke depan. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Saya panggil suami saya.
Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Dan tetap tinggal di tempat Ibu Gembala Sidang Senior. Bahkan hari ini juga kita merayakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. 46 tahun juga Allah sudah menambahkan. 46 tahun Allah sudah menambahkan usia Ibu Wakil Gembala 2, Ibu Merice Tumbelaka. Mari kita berikan tepuk tangan. Satu hari bulan yang spesial di bulan Maret ini. Mari sidang jemaat yang terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Selamat Hari Jadi. Tuhan Yesus memberkati dan akan meniup lilin pada kue-kue yang cantik, ya, yang dibuat oleh tangan jemaat, sidang jemaat Allah, bagi Ibu Gembala Sidang Senior dan Ibu Wakil Gembala 2. Ya. Selamat hari jadi. Puji Tuhan, Oma Iya. Kita akan sama-sama tiup lilin bersama, ya. Mari sidang jemaat Allah, sama-sama kita hitung, ya. Satu, dua, tiga. Selamat hari jadi. Tuhan sidang jemaat Allah P3K GPG, bagi Oma Iya terkasih, bagi Ibu Pendeta Pembantu Merice Tumbelaka selaku Wakil Gembala 2 GPD Sudirman. Ya, puji Tuhan. Dan tumpeng, tidak lupa tumpeng juga kita akan potong, ya. Tumpeng akan dipotong oleh Ibu Gembala Sidang Senior yang akan diberikan kepada Bapak Gembala Sidang. Puji Tuhan. Boleh, boleh dibantu Ibu Gembala Sidang Senior untuk memotong tumpeng dan diberikan kepada... Ya, kasih kepada Bapak Gembala Sidang. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun, Oma Iya. Selamat ulang tahun, Ibu. Terima kasih akan setiap kebaikan. Oh ya, diberikan juga kepada cucu terkasih. Puji Tuhan. Saudari Ninet, iya, puji Tuhan. Dan juga kepada, oh, iya. Mau kasihnya kepada,
Iya, puji Tuhan kepada cucu terkasih dan menantu terkasih yang juga berulang tahun di bulan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Semua menantu mencicipi nasi tumpeng. Ya, puji Tuhan. Dan saya panggilkan kepada seluruh pengurus majelis jemaat, boleh maju ke depan, kita akan sama-sama berdoa bagi Ibu Gembala Sidang Senior terkasih, bahkan juga bagi Ibu Pendeta Pembantu Wakil Gembala 2 GPDI Sudirman. Puji Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat yang ada, Pendeta Alex Manarisip dan seluruh pembela sidang yang ada, kita mau sama-sama mengarahkan tangan kita kepada gembala senior dan juga kepada seluruh PMJ yang ada. Mari maju ke depan. Seluruh PMJ GPDI Sudirman, mari maju ke depan. Kita mau sama-sama berdoa bagi gembala senior kita yang terkasih. Semua yang terlibat di dalam PMJ, mari maju ke depan. Kita mau arahkan tangan kita kepada Ibu Gembala Senior. Dan kita tetap akan naikkan pujian. Kami Tuhan, orang tua rohani kami Tuhan, Engkau melihat di mana Engkau sudah menolong di sepanjang perjalanan hidupnya, melayani Tuhan sejak dari awal dan sampai hari ini Tuhan, setia di dalam Engkau Tuhan. Hari ini telah berusia 78 tahun. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan orang tua kami. Itu sebabnya kami sebagai anak-anak, juga sebagai anak-anak rohani Tuhan, dan bersama seluruhnya Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan, rahmat, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan orang tua rohani kami. Orang tua kami ini Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, nyata pertolongan, pembelaan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Engkau menyertai setiap orang-orang yang percaya, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tidak pernah dibiarkannya orang benar itu. Bahkan firman-Mu berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Engkau memberkati di dalam setiap kehidupan hamba-Mu, sehingga masa tuanya pun melihat kebaikan Tuhan, melihat anugerah Tuhan, semakin gemuk di dalam Engkau Tuhan, semakin diberkati di dalam Engkau Tuhan. Walau tubuh jasmaninya mungkin merosot, tapi rohaninya Tuhan semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Rohaninya semakin kuat di dalam Engkau, imannya semakin kuat di dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan pada siang hari ini Tuhan, sebentar apabila kami Tuhan hamba-hamba-Mu akan menumpangkan tangan atas hamba-Mu. Kami datang Tuhan membawa hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kekuatan pertolongan kuat-kuat kuasa Roh Kudus, berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam sorga, pertolongan dari Tuhan, kekuatan penyertaan Allah
melimpah di dalam setiap kehidupan hamba-Mu, menyertai hamba-Mu Tuhan, memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran, sehingga dia boleh menikmati kebaikan rahmat anugerah Tuhan. Di masa tuanya dia boleh melihat Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih. Begitupun pada siang hari ini Tuhan, kami datang Engkau melihat istri hamba-Mu yang Kau sudah tambahkan usianya 1 tahun. Sebagai seorang ibu rumah tangga, juga sebagai seorang penopang di dalam pelayanan Tuhan, Engkau melihat, Engkau yang telah menciptakan penolong yang sepadan Tuhan, sebagaimana kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya dia menjadi seorang istri yang berdiri teguh di atas setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berdiri teguh di atas setiap kebenaran firman-Mu, menjadi penopang di dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Menyatakan kebenaran Tuhan demi kebenaran, sehingga Engkau akan memakai di masa umurnya yang masih muda ini Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga. Kekuatan pertolongan, kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupannya mulai dari saat sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami di sepanjang hari ini Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah ini. Kepada pelayan yang bisa membantu untuk mengeluarkan meja kue dan meja tumpeng. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita dan ibadah ucapan syukur HUT Gembala Senior pada hari ini. Sama-sama seluruh sidang jemaat GPD Sudirman yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan kembali pujian pengagungan kita hanya bagi Tuhan. Doa penutup oleh Bapak Dr. Andes M. Zulkifli. Oh.
di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu sejak pagi sampai siang hari ini ya Tuhan. Kami tahu setiap orang yang percaya, setiap orang yang iring Engkau, setiap orang yang membesarkan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, Kau berkati dengan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, dan semua persoalan hidupnya akan Kau bimbing, Kau berikan jalan yang terbaik. Sehingga kami boleh hidup bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sedang merayakan ulang tahun daripada ya Tuhan Ibu Gembala Senior. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sudah mengurapi dia dengan kuasa-Mu. Dan kami yakin ya Tuhan bahwa akan memperpanjang kekuatan keimanan dia. Dan boleh ya Tuhan selama-lamanya untuk bersama-sama kami dengan kuasa kasih daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan Ibu Gembala Senior di dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi dia, urapi seluruh keluarganya, dan biarlah menjadi contoh yang sangat baik untuk setiap orang yang beriman, untuk setiap orang yang percaya akan kebesaran kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, selama ini kami boleh dibimbing, boleh ditunjukkan oleh beliau, oleh Ibu Gembala Senior ini, bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus, Bapa kami di surga adalah Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya dia beri kekuatan, kemampuan ya Tuhan. Dan menjadi contoh yang baik untuk seluruh keluarganya, untuk anak cucunya, bahkan untuk seluruh ya Tuhan, anggota-anggota gereja yang beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, bimbing kami dalam keimanan kami hari ini, besok, dan untuk selanjutnya ya Tuhan, sehingga iman kami akan lebih kuat dan lebih kuat lagi ya Tuhan bersama Engkau, sehingga kami tahu ya Tuhan, setiap ada kesalahan kami, setiap ada kecenderungan kami keliru ya Tuhan, Engkau akan luruskan kami, beri jalan yang terbaik, sehingga kami tidak akan jauh daripada iman kami, kebesaran mulia nama-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan penggembalaan di rumah ibadah ini, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan semuanya ada dalam tangan-Mu, sehingga penggembalaan di sini akan berjalan benar-benar menjadi contoh yang baik untuk orang-orang yang beriman. Kami menyerahkan rumah-rumah tangga kami semua ya Tuhan. Berikan ya Tuhan berkat yang baik untuk setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Setiap ada persoalan dalam rumah tangga kami ya Tuhan, tolong Tuhan, lepaskan kami dari persoalan-persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Para pemimpin kami ya Tuhan, biarlah Engkau selalu bersama mereka dan mengerti bahwa mereka adalah pemimpin daripada bangsa Indonesia yang memilih adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama. Sidang jemaat yang terkasih, ulanglah dan terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai.